Hello, JP here from KESC. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda semua bagaimana Anda boleh menggunakan smartphone Anda sebagai pengganti webcam. Kita boleh menggunakan apa saja jenis smartphone, tetapi saya sarankan untuk kita menggunakan telepon yang mempunyai camera capability around 1080p. Malangnya telepon yang saya pegang ini hanya contoh. I do not have it with my hand except the one that I use for recording. Up deh. Jadi saya sarankan supaya kita mencarikan telepon yang let's say second hand, sebab murah dan sebab murah. Tiada alasan lain. Kita gunakan sebab murah. Apa yang Anda perlu ada? Pertama sekali, Anda harus ada, of course, smartphone. Kedua, kita perlu menggunakan USB cable ataupun internet connection to work. Ada dua software yang kita akan gunakan hari ini. Yang pertama adalah Irion Webcam, link in the description below, dan juga OBS Ninja. So if you have smartphone lying around, you can use it, but this one doesn't work. So let's get started. Jadi untuk menggunakan Irion Webcam, pertama sekali Anda perlu mendownload software untuk Windows atau Mac ataupun untuk Ubuntu. Terpulang kepada apa operating system yang Anda gunakan, kita harus pergi ke irion.com dan download mana-mana respective software khusus untuk OS Anda. Untuk tutorial kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan webcam for Windows dan Android saja. Kita klik webcam for Windows, save file, and then dia akan save. Saya sudah download sebenarnya. It's about 6.4 megabit size. And then dia akan uninstall. Kamu akan mungkin lihat saya akan hilang dari radar. Itu karena saya sudah uninstall Irion Webcam tadi dan akan menginstall sekali lagi Irion Webcam. Finish and am I magically appear from here? Kita lihat. Yeah, I just installed back Irion Webcam and I'm here back with you guys. Dan ini yang pertama. Tapi untuk webcam Irion ini boleh terdeteksi oleh your computer, Anda harus pergi ke Google Play dan carilah Irion Webcam dari Google Play. Irion Webcam, this one, Irion 4K Webcam. So dia ada dua versi. Versi pertama I already installed, so it shows installed. Versi yang pertama dia akan berbayar dan versi kedua yang free. Baik, itu untuk Irion Webcam. Yang kedua, kita akan menggunakan OBS Ninja. OBS Ninja ini dia lebih kurang web-based browser yang kita boleh copy dan paste dia punya address di smartphone kita, dan OBS sama ada Streamlabs ataupun OBS Studio akan detect-nya sebagai browser dan menggunakan kamera kita dan menggunakan smartphone kita sebagai window browser. So first of all, mari kita ke obs.ninja, dan Anda akan lihat 1, 2, 3, 4, ada 4 4 pilihan di sini. Add to a group chat to OBS, add your camera to OBS, remote screen share into OBS, dan create your reusable invite. Pertama sekali saya, kalau baru first time, kita akan menggunakan create reusable invite. Apabila kita menggunakan create reusable invite, kita akan dapat mengenerate satu link yang boleh di paste di smartphone kita. So mari kita generate
the invite link first. Copy this one, copy to clipboard, and then send it to your phone dengan apa cara sekalipun. For me, I'm using WhatsApp, so I cannot show you this, but you know, we'll skip. Kita sudah send invite link tadi ke smartphone kita, dan kita akan buka smartphone kita, dan ada beberapa langkah yang harus kita ikut. Pertama sekali kita harus allow, kemudian pilih source sama ada dia source front camera ataupun back camera. Dan di sini kalau Anda lihat yang saya sedang gerakkan ini sudah Irion webcam sudah tidak berfungsi karena saya sudah off. Nah, kembali kepada OBS. Di OBS kita boleh membuat satu lagi window capture ataupun browser source, kita add source dan add new source instead. Dan di sini URL-nya boleh kita cari melalui ini tadi. Kita ambil ini, copy to clipboard, URL-nya letakkan di sini. Widthnya boleh ditukar menggunakan size quality camera quality video yang kita ambil dari kamera kita, which is mine 1920 and 1080. Baik. Done. So itu a bit slower berbanding dengan Irion webcam, but it gets the job done for now. Ini yang menggunakan dia menggunakan OBS Ninja, dan berbanding dengan yang tadi dia menggunakan Irion webcam. So that's the idea to use our smartphone as our webcam. Kita boleh menggunakan ini untuk video recording juga, atau kita boleh menggunakan untuk streaming. Itu saja dari saya, JP from KESC, signing out. Bye.